Yes, Anda kembali menyaksikan Connect 360 dan pemirsa, usai viralnya video aksi pungutan liar yang dilakukan seseorang terhadap pengemudi truk yang akan melintas di jembatan Baile Cipatujuh Kabupaten Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya lantas bergerak guna melakukan lidik peristiwa tersebut. Hasilnya polisi berhasil menangkap 5 pelaku yang diduga merupakan kawanan pelaku pemungutan liar. Akan tetapi, untuk keterlibatan dan peran mereka dalam aksi pungli terhadap kendaraan yang hendak melintas ke jembatan Baile masih didalami kepolisian. Tim dari kepolisian masih melakukan lidik dan penyidikan. Pasalnya diketahui jika aksi pungutan ini dilakukan oleh beberapa kelompok. Mereka membagi tugas dalam 4 shift, waktu berbeda. Ya, sebelumnya video aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh seorang pria kepada sopir truk di kawasan jembatan Ciandum, Cipatujuh, Tasikmalaya, Jawa Barat ini viral di media sosial. Dan tidak tanggung-tanggung pemirsa, pelaku meminta Rp50.000 untuk setiap truk yang lewat. Gede juga sih ini. Video berdurasi 2 menit 10 detik itu merekam aksi pungutan liar pada seorang supir truk yang akan melintas melewati jembatan. Bahkan sopir truk itu menyebut tarif pungutan liar yang ditetapkan oleh Bang Jago. Dalam video tersebut disebutkan tarif pungli Bang Jago lebih mahal dari tarif tol biasanya. Sempat terjadi tawar-menawar antara sopir truk dan pria penarik pungli. Awalnya sopir truk meminta harga sebesar Rp20.000 untuk setiap mobil. Namun pria tersebut menolak dan meminta uang sejumlah Rp50.000 untuk tiap mobil. Ngomong perundungan orang tuh itu percaya. Biasa sakit. Ya kurgenya mobil kai. Oh mahal tuh ingat dengan itu teh. Kurgenya mobil kai. Jadi 150 oh tilo teh. 150. Hah? 150 oh. Tilo. Ini ngeri-ngeri juga ya, ada pungli seperti ini. Bahkan tarifnya lebih besar daripada tol, daripada ongkosnya. Tapi salut juga untuk pihak kepolisian setempat yang mengambil aksi cepat agar hal ini bisa diatasi atau dihilangkan segala pungli-pungli ini.